Ya, seperti yang kalian bisa lihat barusan aja kita melihat proses pemasangan dan hasilnya juga untuk blind sama curtain yang kita pasang di tower house. Jadi semua yang berhubungan dengan jendela itu kita pakainya blinds, roll blinds. Jadi yang kenapa roll blinds? Karena memang kayak mungkin lebih gampang aja ya, kayak pakai roll blinds dibandingin sama curtain. Dan menurut gue juga kalau misalnya curtain itu lumayan akan menghambat natural light yang masuk dibandingin kalau misalnya roll blinds yang dia bisa lipat sampai atas gitu. Itu sih personally buat gue. Sama kita juga pasang curtain di sini. Jadi curtain yang ini yang tadi mungkin udah dikasih lihat juga, tujuannya itu adalah untuk kalau misalnya ada tamu nanti yang stay di living room, karena ini sofa bed ini bisa dijadikan tempat tidur untuk tamu. Nanti kita kalau misalnya dia end up tidur di sini, jadi nanti curtain sini bisa ditutup untuk bisa jadi privasi bagi dia yang tidur di sini. Dan mungkin juga kalau misalnya someday mau nonton di sini juga kita bisa tutup curtainnya supaya AC-nya itu dedicated hanya untuk si living room ini. Jadi kita end up pasang ini. Ini memang desainnya gue terinspirasi sama beberapa video yang gue tonton di YouTube. Jadi memang kayak di Indonesia memang nggak terlalu banyak curtain untuk pemisah ruangan. Tapi ya ini desainnya seperti ini. Dan ya tadi blinds-nya ada untuk yang si kamar living room sama jendela kecil yang di situ di sebelah dining, sama yang terakhir untuk jendela yang ke laundry yang di sini. Jadi di situ udah ada roll blinds-nya. Like my... Dari kemarin gue udah tidur di sini, jadi udah beberapa hari gue stay di sini dan kayak akuarium karena belum pasang si curtains sama roll blinds-nya, jadi kayak ya. It's still nice though tinggal di sini tanpa roll blinds, tapi ya dengan pasangan ini kita dapat privasi untuk tinggal stay di tower house. Oh iya, ketinggalan. Jadi ada hal baru di rumah ini, yaitu adalah new smart TV dari Xiaomi. Ini sponsor dari bokap gua, nggak di sponsorin Xiaomi, hanya di sponsorin bokap. Karena kemarin memang gua punya TV itu kecil, karena dulu TV-nya itu memang ditaruh di space yang kecil ini. Dan since udah punya living room gede, ya layak-layak ya punya TV yang cukup gede, ini 55 inci. Cuma ini karena lensanya super wide, jadi memang kelihatannya kecil. Mungkin kalau gua coba kayak kalian bisa lihat kotaknya di situ. Ya, ini cukup sangat oke lah. Karena enaknya punya TV gede juga pas kita stay di dining. Kalau misalnya ini lagi kerja, ini kan work setup gua, itu sambil bisa ngeliat TV-nya dari sebelah sini. So, thank you Papi udah sponsori TV ini. I think sebenarnya untuk proses renovasi bisa dibilang hampir 100% ya selesai, cuman mungkin ya kayak ini ada ranjang yang nggak kepake yang akan nanti gua pindahin ke tempat lain. Dan mungkin kayak gue juga udah pindahin banyak-banyak barang, dan tapi gue akan mungkin akan ke IKEA untuk beli beberapa hal yang akan ditaruh di rumah ini. Jadi mungkin nextnya kita akan masuk ke proses pengisian apapun yang ada di rumah ini supaya bisa sangat nyaman untuk digunakan dan ditinggali. Good morning. Semoga semuanya sehat dan semuanya baik. Kita hari ini mau bahas. Gua hanya pengen cerita sedikit kayak karena gua udah hampir tinggal sebulan di sini di tower house, dan so far selama tinggal di sini kesannya super positif, super happy with the result, dengan desain, dengan semua fungsi dari masing-masing desainnya dan lain-lain. Dan gue akan share kayak kira-kira selama gue tinggal di sini itu rutinitas pagi atau kayak morning routine gue itu seperti apa, dan kesannya apa aja saat gue udah tinggal di sini untuk beberapa saat. Jadi morning routine seperti biasa, kayak pasti pagi bangun dulu, dan setiap bangun itu kayak unik dan happy karena ya gitu ranjangnya, karena dia desainnya kayak Japanese style, jadi kayak lu mesti turun tangga gitu.
Itu udah satu hal kecil yang bikin happy. Dan of course sikat gigi. Jadi kayak di kamar mandi yang baru ini sikat gigi. Dan the most important thing atau hal yang paling penting adalah setelah itu bikin kopi di mini bar yang udah didesain khusus untuk kopi. Jadi sekarang kayak maksudnya enaknya itu karena ada dedicated space, jadi kayak lu bikin kopinya benar-benar tempatnya udah di situ semua, paling tinggal masak air di kitchen, terus nanti tinggal bikin di mini barnya untuk seduh kopinya. After that ya gue enjoy kopinya di bench yang di dekat living room yang ke jendela gede, jadi kayak bisa ngopi, bisa main HP atau bisa baca buku, tapi ya gue lagi jarang banget baca buku sekarang, kayak lebih ke main HP, which is not good, tapi ya seperti itu. After that mungkin gue udah mulai start kayak kerja pagi, jadi gue tuh memang lebih morning person, gue lebih tend to be a morning person, jadi gue mungkin kerja pagi, either kerjaan kantor atau kerjaan freelance, tapi ya maksudnya kayak gue biasanya jam 7:30 tuh udah mulai kayak do something dengan laptop gue, jadi memang gue lebih fokus untuk kerja pagi karena setelah ngopi. Dan biasanya kayak di space ini di dining room yang memang buat makan dan buat apa buat kerja itu gue kerja di sini dari pagi sampai sore. Dan ya tapi kalau misalnya gue bosen ya gue pindah-pindah ke beberapa space. Dan after that my morning routine karena ini lagi NBA playoff apa yang suka basket kayak gue lagi nonton NBA playoff di living room dengan new smart TV yang very gue enjoy, tapi sebenarnya bahaya karena gue nonton terus. Tapi ya mungkin lagi COVID juga punya TV, punya smart TV itu enak banget karena lu bisa nonton kayak mau olahraga, mau kayak Netflix dan lain-lain lah. Gak bayar. That's how my morning routine goes. Dan so far kayak morning routine yang gue jalanin itu dampak positif karena gue kayak motivates gue untuk kerja, motivates gue untuk enjoy life, kayak be happy. Ya, yeah, so far sangat positif buat gue. Dan untuk kesan, nggak cuma morning routine, tapi kayak kesan tinggal di sini selama beberapa saat itu, yang paling pertama adalah kerasa banget open space. Jadi karena memang rumahnya rumah kecil, dan dulu itu kayak banyak kayak furniture yang kayak gede-gede, dan kayak memang kayak layoutnya juga, ya mungkin beda lah ya, kayak mungkin kayak mindsetnya sekarang kayak kalau anak muda udah beda sama zaman dulu, tapi intinya kayak dulu komentar gue dulu desainnya itu jauh lebih membuat tempatnya itu kerasa sempit, dan sekarang itu kerasa lebih open space, airflow-nya juga lebih bagus, dan itu kesan yang paling pertama lah saat tinggal di sini. Dan mungkin kesan yang kedua adalah lebih banyak natural light karena memang kayak living room yang sebelumnya bedroom dan kita buka yang kita bongkar tembok. Dan tujuannya itu memang kayak kita mau dapat natural light dari window yang di living room untuk bisa dapat ke dining space sama kitchen. Cuman memang rumah ini itu karena dia panjang, jadi memang sebenarnya lebih kegelap. Tapi ya maksudnya dengan desain buka bedroom menjadi living room, buka temboknya itu jauh membuat banyak natural light masuk ke dalam rumah. Kesan berikutnya adalah kamar mandi yang memang dibongkar untuk dan direnovate menjadi lebih gede itu jauh lebih membuat experience mandi dan apapun yang lo lakuin di kamar mandi itu lebih enjoy. Jadi dulu memang kamar mandi itu kayak agak sempit dan kayak ya gue itu sering banget kayak dulu andukan tuh kayak kejeduk sikutnya ke tembok jadi kayak suka cedera gitu. Tapi ya dengan sekarang kayak dengan space yang lebih luas kayak much more enjoy. Satu hal lagi yang kayak gue lumayan happy juga kayak gue ada mbak yang bantu bersih-bersih tiap hari, bantu masak, bantu bersih-bersih, dan pas gue tanya dia kayak kesannya apa nih pas pindah ke rumah yang Tara House yang udah baru nih, dia juga bilang kayak ya bersihinnya lebih gampang. Gue juga maksudnya pas gue dengar itu gue happy banget karena maksudnya kayak ya itu ngebuat kerjaan dia jauh lebih nggak capek. Tapi ya mungkin gue juga mikir kayak sebenarnya memang karena desainnya lebih open, jadi kayak memang lu jauh lebih gampang buat nyapu, ngepel, karena ya nggak ada banyak furniture gitu. Kayak lu mesti angkat-angkat, geser-geser furniture yang ada. Jadi memang kayak it makes sense kayak kalau dia bilang jauh lebih gampang bersihin. Tapi ya dengan kesan seperti itu dari mbak gue happy banget sih dengan desainnya. Intinya sih itu aja, kayak gue cuma pengen share kayak pengalaman, rutinitas pagi gue, dan kesan-kesan yang gue dapat selama gue udah tinggal di sini. Dan
Nextnya sih gue pengen banget bisa ngundang kayak family gue untuk makan-makan di sini, ngundang teman gue untuk bisa makan-makan di sini, untuk kayak maksudnya kayak ya meskipun tempatnya kecil tapi tetap ini bisa dijadikan space untuk bisa ngumpul-ngumpul, tapi ya mungkin dengan situasi yang lagi sangat nggak mendukung nanti dulu. Dan tentunya gue pengen share full tour tentang Tara House, karena memang gue belum bikin videonya untuk full tournya, dan itu segera menyusul untuk gue share ke kalian. Itu aja sih, simple video, gue cuma pengen share. Thank you banget yang udah nonton, I'll see you in the next video, bye.